surat, ada bawa surat, rekan-rekan. Dari mana, Pak? Tahu nggak tanggal 6 sampai 7, tahu nggak? Pemerintah apa, menipu apa itu tanggal 6 sampai 7? Tahu, tahu itu orang publik. Kenapa Bapak dengan publik? Harusnya ini kemana saya bertanya? Makasih Bapak. Ala isine wong pira kuwi? Cek formatan iki ya. Oh nggih. Ana isine apa ora? Ana isine apa? Berhenti sebentar. Polisi hancur. Kalau maskernya singgung maskernya. Ini kotor lagi. Oke, Pak. Dari mana? Dari Jakarta, Pak. Iya. Untuk sementara, di pengecekan dulu. Ya. Penumpangnya turun semua untuk kemudian bawa surat rapid atau swab atau enggak? Berapa? Berapa? Semuanya, keluarkan semua. Macam swab atau rapid dari daerah asal. Bawa enggak? Jadi kondisi dari sana belum kelihatan itu ya. Cuma ditambah aja. Itu drivernya, Pak. Ini iya. Lagi mana, Pak? YouTuber, Pak. Hah? YouTuber. Oh. Iya. Pak, nanti boleh wawancara dikit-dikit ya, Pak? Sama Pak Kapolsek. Oh, oke. Ini. Halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya Bang Nawawi. Dalam kesempatan saya kali ini ya, saya sekarang ada di jalur antara Kebumen ke Banyumas. Ini di sini. Bentar. Tak wawancara Kapolseknya bentar. Wawancara Kapolsek sebentar. Ini ya. Ini ada satu travel yang dari Jakarta. Ini ada apa? Satu pemeriksaan ya di pos perbatasan. Selamat pagi, Dan. Ya. Dan. Dengan kegiatan ini armada seperti apa saja? Saya gini, Pak. Saya bukan laksanakan apa. Saya juga tidak boleh memberi pernyataan oleh pimpinan. Intinya kami hanya mengecek surat-suratan. Kalau memang suratnya lengkap ya jalan, enggak ada nanti swab di puskesmas tempat sana. Oh, seperti itu. Kalau kita suruh balikan itu kemanusiaan ya, enggak apa-apa. Biarkan aja. Nanti yang penting intinya lapor ke PPKM mikro, di swab, dah. Nanti sana yang
apa daerah sana. Iya. Jadi kami tidak boleh memberi pernyataan oleh pimpinan. Oh iya. Ya, kami hanya melaksanakan tugas bersama rekan-rekan aja. Oke? Itu diantaranya dengan mobil apa saja dan sepeda motor? Wah, itu saya tidak bisa memberi ada perintah ya kami laksanakan. Oh gitu. Oke dan bisa seleksi apapun bisa diperiksa selama mencurigakan. Oke. Ya? Oke dan terima kasih dan. Monggo Pak. Monggo. Nah, itu ya pemirsa, saya sedikit ada wawancara dengan petugas kepolisian Resort Kebumen. Yuk, aku mau naik lagi. Oke, Pak. Oh, saya ketinggal. Asem. Ini ya, tadi perjalanan kami sudah hampir sampai ke Kota Kebumen. Tepatnya tuh di Ijo. Termasuk tuh perbatasan di antara Kota Kebumen dengan Kota Banyumas. Ya, ujung-ujungnya tak lolos juga nih travel ini. Ya, buat untuk cerita ya, tapi nggak ada masalah, cuma pemeriksaan saja. Di situ para penumpang ditanyakan tentang surat-surat protokol kesehatan, juga suruh pakai masker. Ya nggak mas? Iya. Iya ya, betul ya semua tadi. Sempat diberhentikan ya. Ya di cuma dikasih panduan juga sama Kapolsek di Ijo, perbatasan antara Kota Kebumen sampai ke Banyumas. Ya, ikuti terus ya videonya nanti sampai tujuannya nanti. Ini ya para pengefans video saya ya. Akhirnya nih di ujung mau sampai ke Kota Kebumen. Si travel ini akhirnya kena juga nih ya. Ini drivernya tuh lihat. Drivernya udah gemeter. Ini pramugarina ini. Ini ya pemirsa, sekarang masuk Kota Kebumen. Nah, nanti sebentar lagi ya masuk Kota Gombong lalu Kota Kebumen. Pelajaran berarti ada. Ini saya ada lepas dari pemeriksaan di Purbowangi. Tadi ya sempat penumpang kasih turun juga di sini untuk rapid cek COVID, juga pemeriksaan semua ya para penumpang. Yuk kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Tapi wong sampai tujuan. Ada sing lolos. Lolos. Terus ini pada mau lolos. Wong wis nambali duit. Orang itu nganggur, ana dapat.